Oke bosku, kembali lagi bersama Jaya Store 11 nih ya. Hari ini kita kedatangan dari Vivo V40 5G ini ya, yang terbaru dari Vivo. Kita akan unboxing varian RAM 12 GB 256 warna purple ya, atau ungu warnanya. Oke, kita langsung aja unboxing handphonenya. Nah, ini dia bosku handphonenya nih. Ini warna ungunya, wow, cakep nih, bosku. Wow, keren ya. Ini buat layarnya itu 6,78 in, bosku. Ini buat kameranya ini 50 megapiksel, 50 megapiksel, dan selfie-nya sama 50 megapiksel bosku. Oke, kita nyalin bosku handphonenya. Oke, kita cek lagi kelengkapannya. Kelengkapannya biasa ya bosku. Mana sih? Udah mendapatkan casing nih, bawaannya. Ada buku panduan. Tentu saja ini yang kita tunggu-tunggu, sudah mendapatkan pengecasan 80 watt. Wow. Nah, ini buat kabel USB-nya sama kuncinya. Kita setting bosku handphonenya. Nah, ini dia bosku, penampilan dari Vivo V40 series. Wow. Ini buat layarnya cekung bosku ya, di yang terbaru. Warna ungunya cakep banget bosku. Nah, dia udah menggunakan kamera JIS. Oke. Ini buat lampunya juga keren. Ini desain Vivo hampir mirip kayak seri V30 buat layarnya, bosku. Kita coba bosku di kameranya nih. Ini 50 megapiksel. Wow, keren ya. Coba. Ini jernih banget bosku kameranya nih. Nah, ini udah menggunakan mesin Snapdragon 7 Gen 3 ya bosku, yaitu 4 nanometer. Jadi kalian kayak buat main game itu lumayan awet baterainya bosku. Udah 5500 mAh. Oke bosku, buat kalian nih yang pengen beli Vivo V40 5G, sudah ready di toko handphone terdekat bosku ya. Ini harganya di angka 7 jutaan saja, kalian sudah mendapatkan kualitas terbaik dari Vivo V40 yang terbaru. Mungkin segitu aja ya video unboxing hari ini dari Vivo V40 series. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen bosku ya. Kita akan unboxing lagi handphone-handphone
yang terbaru yang ada di Indonesia. Oke ya. Oke, bye-bye.